dan memperbanyak langkah ke masjid. Wan tidur salat tiba ada salat dan menunggu ya salat yang akan datang setelah melaksanakan suatu ibadah salat. Fadzalikum ribat itulah dia ar ribat berjaga-jaga ditapal batas antara negeri kaum muslimin dengan negerinya musuh. Fadhalikumur ribat. Itulah dikatakan ar -ribad. Dari kedua riwayat ini menjelaskan kepada kita beberapa poin. Yang pertama, ketika kita berudu, adabnya memulai dengan yang kanan pada anggota wudu yang dua. Ini adabnya. Kemudian yang kedua, isbatul ba'ts qiyamah. Hadis ini menetapkan adanya al hari kebangkitan kelak pada hari kiamat. Yang ketiga, fadilat hadhihi keutamaan umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kelak hari kiamat bekas-bekas sudut mereka itu akan bersinar dan memutih. Kemudian faidah yang keempat, fadilat isbaghil wudu. Hadis ini menerangkan keutamaan menyempurnakan wudu. Tanpa terlupa sedikit pun. Seluruh anggota wudu diratakan. Kemudian yang kelima istihbab mujawazati mahalil fard sebagian para ulama kita menganjurkan lebihkan ya jangan sampai kurang ya dari apa yang telah diperintahkan apa yang telah diwajibkan dalam berwudhu tersebut kemudian yang keenam masyru'iyatut tanafusi fi a'malil akhirah disyariatkan kita at-tanafus berlomba-lomba dalam amalan akhirat. Kemudian yang ketujuh, at Anjuran untuk berkawan dan berteman dengan orang-orang saleh. Kemudian yang kedelapan, al-jannatu darajat. Surga itu berkelas-kelas, bertingkat-tingkat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala adullukum, maukah aku tunjuki kepada kalian bil Apa yang menghapus kesalahan. dan mengangkat derajat seseorang. Kemudian yang kesembilan. Kullama kana al-masjid ab'ad kana a'zamu ajra. Masjid itu semakin jauh semakin panjang atau semakin banyak langkah kita maka tentu dia semakin afdal semakin besar pahalanya. Kenapa Nabi SAW mengatakan kathratul Banyak langkah menuju masjid. Kemudian yang ke sepuluh. Fadilat -salah. Keutamaan. Ya, -salah, Menunggu salat Selesai dari suatu salat kita nanti lagi salat berikutnya diam di dalam masjid. Dan usahakan dalam keadaan tidak batal wudhu. Sebab ketika wudhu mampu dijaga, telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, maka apa? Kita dihukumi sholat selama kita menunggu sholat berikutnya. Kemudian, faedah berikutnya yang ke-11. Fadilat ar fi sabilillah. Keutamaan berjaga-jaga. Di perbatasan antara negeri musuh dengan negeri kaum muslimin. Menjaga negeri kaum muslimin keutamaannya luar biasa. Yang mana ini diantara orang yang pahalanya akan terus mengalir meskipun dia sudah meninggal dunia. Akan dibentuk dari ribat. Jadi bukan saja orang itu berangkat di medan perang, berjaga-jaga di tapal batas tidak, tetapi inilah dia, ya, memperbanyak langkah ke masjid. Menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya. Inilah dia dikatakan ar-riwat. Kemudian isbagul ala alal makari. Ketika dingin, ketika sakit, tetap wudu itu disempurnakan. Tidak sekedar wudu semata, tetapi benar-benar disempurnakan. Ini dia adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua. Setelah menjelaskan tentang isbagul wudu, Adab yang kedua adalah adamul israfi filma. Jangan berlebih-lebihan menggunakan air. Telah diriwayat kelima Abu Dawud. Dengan syarat yang sahih. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an. Dia telah mendengar putranya mengatakan, Allahumma inni as'aluka al-qasra al-abyad. Ya Allah, aku minta kepadamu istana berwarna putih. An yaminil jannah di samping kanan surga. Idza tuha apabila aku masuk di dalamnya. Faqala, maka Abdullah bin Mughaffal mengatakan, "Ai bunayya, salillah al-jannah." mintalah kepada Allah azza wajalla surga. Wa ta'awwadh bihi minan nar. Dan mintalah perlindungan kepada Allah azza wajalla dari api neraka. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Karena aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Innahu sayakunu fi hadhihi al-ummah qaumun ya'taduuna fit tahuri wad du'a. Akan ada di tengah-tengah umat ini orang-orang yang berlebih-lebihan dalam bersuci, dan berlebih-lebihan dalam berdoa. Akan ada di tengah-tengah umat ini suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berlebih-lebihan di dalam berdoa. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Di antara adab di dalam berwudu, karahatul israfi fil ma' walau fil wudu. Dimakruhkan dan dibenci bagi seseorang untuk berlebih-lebihan menggunakan air. Ya. Meskipun dalam meskipun berwudu tetap tidak boleh. Maka Rasul SAW Alaihi Wasallam itu bilmud ukuran satu koboan. Yang kedua, istihbabul iqtisadi fil ma fil wudhu wal ghusl. Dianjurkan Untuk iktisad filma Sederhana menggunakan air Dalam berwudu Wal-gusul maupun dalam mandi Maka Nabi SAW mandi Mandi wajibnya itu menggunakan apa? Satu mud Afwan, satu so, satu gantang Sampai eh, Empat mud sampai lima mud Kemudian ketika beliau berwudu Menggunakan hanya satu mud saja Satu mud itu sepenuh kedua telapak Laki-laki -laki, paruh baya Yang ketiga Dibencinya seseorang berlebih-lebihan dalam berdoa. Bagaimana berlebih-lebihan dalam berdoa dengan melakukan yang tidak boleh? Mengangkat suara. Bersaja. Ini tidak boleh. Yang keempat. Hadis ini menerangkan keberadaan surga dan neraka. Surga itu hak. neraka itu hak. Dan Nabi saw perintahkan kita minta ke dalam minta surga. Maka Nabi saw katakan salillah di jannah. Mintalah kepada Allah subhanahu wa taala jannah. Jika salatumullah tu mullah hal jannah fasaluh firdaus. Apabila kalian minta surga kepada Allah azza wajalla mintalah al firdaus. Kemudian faedah yang ketiga. karohat oh yang keempat eh yang kelima yang bagi lil muslim an yas alallah al an yas alallah al, al jannah wa in yas ta'idah min billahi mina nar hendalah seorang muslim minta kepada Allah azza wa surga dan minta perlindungan dari api neraka bahkan ini adalah perlindungan yang wajib di saat ya salat di penghujung salat di tasyahudul akhir Allahumma inna a'udzu bika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad dajjal Kemudian faedah berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan akan ada sekelompok orang dari umatku ini yang berlebihan dalam bersuci dan berdoa. Ini apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beritakan dia membabit tahzir sebagai peringatan. Jangan dilakukan hal tersebut. Kemudian yang ke delapan, yang ke delapan, yang ketujuh, husnu ta'limus sahabah li Hadis ini menerangkan bagaimana baiknya cara pendidikan para sahabat ya terhadap anak-anak mereka. Anaknya disuruh minta surga, ya jangan ya dalam meminta itu takkan lo berlebihan. Kemudian faedah yang ke-8 fihi alamun min alamin nubuwah. Hadis ini menerangkan ya tanda dari tanda kenabian Apa itu tanda dari tanda kenabian tersebut? Ya. Tanda dari tanda kenabian itu adalah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beritakan sesuatu yang akan datang yang belum terjadi di zamannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan akan ada sekelompok orang dari umatku berlebih-lebihan dalam berdoa, berlebih-lebihan dalam bersuci. Itu apa itu penggunaan air yang berlebih-lebihan. Kemudian faedah berikutnya, a'dhamu ma bihil jannah. Yang paling agung kita minta kepada Allah Azza wa Jalla adalah surga. wa a'zamu ma yusta'adzu bihi minan nar. Dan yang paling agung kita minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla adalah neraka. Jadi paling agung kita minta kepada Allah Azza wa Jalla surga, paling agung yang kita minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla Allah Azza wa Jalla lindungi kita dari api neraka. Nasallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla masukkan kita ke dalam jannahnya. Ini dia adab yang kedua. Jadi adab yang pertama yaitu isbagul wudu, wudu sempurna. Kemudian adab yang kedua yaitu hendaklah dalam menggunakan air tidak boleh lisrap berlebih-lebihan. Kemudian adab yang ketiga ghaslul kafain. Di awal berwudu hendaklah ghaslul kafain, basuh kedua telapak tangan. Hafiz sahihain. Dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari radhiyallahu an fi wasfi wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan Bagaimana sifat wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Fadaa biinain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta bejana air. Faakfa minha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya miringkan bejana tersebut untuk mencuci tangan. Ala yadaihi faghasalahuma. Dituangkan dengan dimiringkan bejana itu dan dibasuh kedua tangannya salah san tiga kali. Tiga kali. Hadis ini muttafaqun alaih. Qala bin Qudamah Abu Qunah mengatakan ghasalul fi awwal wudu masnudun fil jumlah. Membasuh kedua tangan di awal wudu itu disunnahkan secara umum Baik bangun dari tidur maupun tidak bangun dari tidur Namun ketika bangun dari tidur Ini hukumnya adalah wajib Allah sahih Karena Nabi SAW telah bersabda min naumihi, fala fil hatta Apabila seorang di antara kalian bangun tidur, ya, Jangan dia langsung masukkan tangannya ke dalam bejana atau langsung jangan langsung ambil air di keran. Cuci dulu. Fainah hadukum laya dari aina batat yadu. Karena seorang di antara kalian, ya, tidak mengetahui aina batat yadu. Di mana tangannya menginap semalam? oleh karena itu bangun tidur wajib untuk dibasuh. Tapi sebelum uh, kalau bukan bangun tidur maka sunnah untuk dibasuh. Kemudian setelah cuci tangan tiga kali ada berikutnya al -mad -mad wal min Al-istinsyak. al -madmullah. yang pertama istmadhumah berkumur-kumur, wal istinshak dan menghirup air ke dalam hidung. Min kafin wahidah dari satu telapak tangan, jangan lain untuk mulut, lain untuk hidung, tidak. Tetapi apa? Sekaligus satu telapak tangan atau dua telapak tangan, separuhnya untuk mulut, separuhnya disedot ke hidung. Jadi jangan terpisah. Maka dalam sahihain dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari radhiyallahu an ketika mensifati wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan thumma adkhala yadahu setelah Nabi mencuci tangannya, kemudian dimasukkan ke dalam jana, kemudian dikeluarkan. -madawastan min kafin wahidah. Maka Nabi SAW berkumur-kumur, kemudian menghirup air ke dalam hidung. Min kafin wahidah hanya dari satu telapak tangan. Baik, fa'ala salasan, dan itu dilakukan sampai tiga kali. Dari riwayat ini, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, ketika memulai wudhu disunahkan untuk mencuci kedua tangan tiga kali, tapi ketika bangun tidur wajib cuci tangan tiga kali. Artinya, kalau tidak tidur mau berudu cukup tiga kali sunnah. Tapi begitu bangun tidur mau berudu wajib cuci tangan tiga kali. Yang kedua, acharbiyah bil kita mendidik dengan contoh aukaafin nufus ini lebih menancap di dalam jiwa. Yang ketiga hadis ini menerangkan bagaimana kedalaman ilmunya im Abdullah bin Zaid. Bagaimana tidak? Ketika beliau ditanya tentang wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau langsung mempraktikkannya. Maka agama ini tidak sebatas teori, tetapi apa langsung praktik juga. Maka hendaklah para dai, ketika mengajarkan kebaikan itu, gunakanlah apa yang paling mempercepat orang bisa faham tentang agama ini. Kemudian faedah berikutnya istihbab istihbab al-madmadah wa istinsyak salah Dianjurkan berkumur-kumur demikian juga menghirup air ke dalam hidung itu tiga kali. Kemudian berikutnya istihbabul jama' bainal madmadah wa istinsyak bi ghurfatin wahidah. Dianjurkan menggabungkan Ya, antara berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung dengan satu gurfa, satu cebokan saja. Ya, tidak terpisah. Jangan mulut lain untuk kumur-kumur lain, jangan untuk hidung lain. Ya. Jadi mesti sekaligus. Maka Ibn Hajar rahimahullah taala telah menjelaskan Ya, di dalam hadisnya atau di dalam kitabnya begitu. Di dalam kitab Bulughul Maram, beliau menjelaskan kelemahan. Ya. Lemahnya apa? Lemahnya riwayat yang memisahkan antara hidung dengan antara mulut dengan hidung. Antara kumur-kumur dengan hidung tersebut itu riwayatnya dhaif. Kemudian, faedah berikutnya. Sulukul muallim. Akrab. Akrab ilal faham. Warusukhal ilm. Andalah bagi para pendidik. Mengambil jalan yang terdekat menjadikan orang faham. Menjadikan ilmu itu menancap. Sebab apa? Apa? Apa kata Nabi SAW? Nabi SAW bersabda, Man yuridillahu bi khairu faqih fid din Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah Azza wa Jal Allah fahamkan dia tentang agama Nah sekarang ya Bagaimana kita memahamkan orang dengan metode yang tercepat Maka itulah dia cara mendidik yang terbaik Dan yang paling baik mencontohkan hal ini adalah Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Baik itulah dia para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Wal ilmu indallah sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Kami ingatkan bagi para pemirsa yang ingin bertanya, kami persilahkan di 0811 390 -110. Silahkan bagi para pemirsa Hijrah TV. kami persilahkan di 0811 390 Jangan lupa ya untuk di-share bagi teman-teman yang bergabung melalui live Facebook. Silahkan bagi para pemirsa. Baik, kita akan ambil pertanyaan berikutnya yang sudah masuk di sini. pertanyaan pertama. Ya, halo. Baik. Silakan bagi para pemirsa di 0811-390110. Uh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ibu Jumi, saya mau bertanya. Ada seorang ustaz memberikan ceramah tetapi ustaz tersebut perilakunya itu menyakiti seorang janda dan sudah tua. Apakah pembalasan yang harus diterima oleh ustaz tersebut? Pertama kita katakan ya, kita beri uzur seorang muslim. Mungkin dia khilaf dan semisalnya apalagi seorang guru, apalagi seorang ustaz. Maka lihat dahulu para ulama ussalaf mengatakan Allah mastur aib syaikhi anni wa la tuthib minni. Ya Allah, tutuplah aib guruku Jadi diriku dan jangan hilangkan keberkahan ilmunya dari diriku. Maka kita katakan kita dzan berbaik sangka ya kepada seorang guru bukan bukan murid yang baik yang mencari-cari kesalahan gurunya. Wallahu taala ala wa alam. Baik kita angkat berikutnya. Ya halo.

baik baik ditunggu Bagaimana jawabannya nggih nggih ditunggu jawabannya ya waalaikumsalam warahmatullah ya halo halo waalaikumsalam warahmatullah silakan pertanyaannya silakan pertanyaannya hmm. Hmm. Jika kita yang jadi imam hmm bersama. harus saya hmm. membuka, Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fikum Ya, wale. Ya, halo. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullah warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Saya eh, mau nanya. hukumnya kita apa, musik hmm, itu saja. Baik, Waalaikumsalam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. pertanyaannya dari mana? Dari Silahkan uh, hmm. Masjid masjid, hmm. Sehingga mengabaikan nafkah keluarga. Hmm. Bagaimana menurut syariat Islam? Baik, ditunggu jawabannya. Barakallah fikum Ya halo Halo Kami silahkan di 0811-39011-0 Sekali lagi di 0811-39011-0 Baik, sambil menunggu penelpon Uh, apakah saya dapat pahala karena mengikuti dakwah dari TV? Insya Allah dapat pahala. Ya, dan malah kulluhu, layudraku juluhu. Apa yang tidak bisa kita gapai semuanya, maka jangan sampai hilang kebanyakannya. Kita katakan, insya Allah dapat pahala dan terus diikuti dan berusaha diamalkan. Wallahu ta'ala ala, ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Silakan pertanyaannya. Gimana hukumnya anak yang umur 15 tahun hmm. tidur dengan orang punya satu kamar? Hmm. Baik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya halo. Halo. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Makassar, Sumatera Selatan. Masyaallah, silakan pertanyaannya. Ini Pak Ustaz, saya selesai salat wajib atau sunah. Hmm. Hmm. <tabilih> hmm. 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 Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu Ya, halo. Ya, halo. Terputus. Baik. Uh, saya mengimami di atas sunnah. Doa masing-masing. Tapi makmumnya doa berjamaah bagaimana? Kasih tahu makmumnya bahwasanya petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doa itu masing-masing dan karena kita punya hajat masing-masing dan kita berdoa itu dengan bahasa yang kita fahami apa gunanya saya mimpin doa tapi kita nggak faham apa yang kita minta dan itu Allah tidak akan terima doa kita seperti itu. Wallahu wa a'lam ya halo halo ya halo dari mana? Baik, pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukum mendengarkan musik dan menonton sinetron? Mendengarkan musik hukumnya haram. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan dalam Sahih Bukhari, layakunan akuamun min ummati yastahilluna al wal, -harir wal Akan ada sekelompok dari umatku ini menghalalkan sutra, menghalalkan, menghalalkan zina, menghalalkan musik. Dikatakan menghalalkan, berarti hukumnya apa? Haram. Sinetron juga sampai membuka aurat itu tetap hukumnya tidak boleh. wa ya halo cepat beli pulsa yang seperti ini baik kemudian pertanyaan berikutnya di sini kalau sop pertama terputus tiang ya lebih abdul kita cari yang sop pertama atau kedua kita katakan ya cari yang tidak putus. wa alam. ya halo Halo. Ya, matikan suara televisi dulu. Ya, silakan. Hmm. Baik, itu saja. Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Hmm.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan pertanyaannya. Ya, tapi udah tua. Hmm. Ya, untuk berlanjut hmm. kalau, kalau keluar terus uh, najis tubuh, Hmm. Atau, kalau mau juga harus wudhu atau tayamu. Yang... Baik, ditunggu jawabannya. Ya. Barakallahu fikum. Ya, halo. Silahkan pertanyaannya. Iya, Hijrah TV silahkan. Silakan pertanyaannya. Halo. Ya silakan. Ya halo. Halo. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Uh, pertanyaannya apa Dua Kusun. Ya, ya, halo Pak. Iya. Iya. Halo, halo. Bye. Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu Ya, halo. isi pulsa dulu ya. Baik. apa hukumnya kita mendirikan usaha BRL -li -BR -li -BR -li link? Ya, kita katakan hindari yang berhubungan dengan bank yang seperti ini. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian bagaimana hukumnya meninggalkan anak istri tidak memperdulikan nafkah mereka keliling-keliling masjid tidak boleh haram karena laki-laki diutamakan oleh Allah di atas perempuan disebabkan karena laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya. Kemudian dia berdakwah dari mana ilmunya berdakwah? Kemudian dakwah apa? Dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Dakwah tauhid dan sunnah tidak akan menyanyiakan keluarganya. Keluarga kita lebih utama untuk mendapatkan dakwah itu. Maka seperti ini harus diingatkan ini adalah perkara-perkara bid'ah ah dalam agama cara-cara dakwah yang seperti ini. taala ala Bagaimana anak tidur 15 tahun bersama orang tuanya? Kita katakan sebaiknya dipis harus pisah. Karena sudah 15 tahun ini sudah usia baligh ini. Allahu taala ala, ala wa alam. Kemudian uh, waktu sholat wajib sujud terakhir saya baca istighfar 11 kali. Enggak ada dalilnya. Ya, kalau berdoa silahkan berdoa setiap sujud. Jangan dihususkan pada sujud terakhir saja. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian, bolehkah berzikir tanpa berwudu? Boleh. Tidak ada masalah, hukumnya jaiz. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli Berzikir kepada Allah setiap saat. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian, uh, saya zikir sendiri berusaha mengamalkan sunnah Tapi terganggu dengan suara Apakah saya pindah kita katakan ya zikir astagfirullah astagfirullah Allah mantas salam wa minkas salam tabarak ya dal jalali wal ikram sampai sini silahkan minggir supaya tidak ikut melaksanakan perkara-perkara bedah nanti Wallahu taala ala wa alam saya sudah tua terus keluar najis terus kita katakan kalau seperti kencing menetes terus silahkan wudhu di saat mau solat dan pakai pempres setelah itu meskipun keluar tidak ada masalah Wallahu taala ala wa alam apa zikirnya menyembelih hewan dua kaki, tiga kaki, empat kaki? Zikirnya sama, tidak ada bedanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Ma'an harodam wa Apa yang menumpahkan darah dan dibacakan Bismillah silahkan makan. Jadi Nabi mencontohkan dalam Sahih Muslim, Bismillah Allahu Akbar itu cukup. Wallahu Taala ala wa alam. Bagaimana dengan kencing yang terasa manitas ketika sholat? Padahal kita sebelum wudhu sudah berusaha Mengeden sampai habis Apakah sholatnya batal Kita katakan Kalau betul ada menetes Maka diulangi Bersihkan dulu ya, Ganti celana Kemudian uh, Silahkan beruduk kembali Tapi kalau menetes terus Berarti itu namanya penyakit sel-sel baul Cukup dengan pempras Dan insyaallah sholatnya sahullah Apakah boleh minjam uang kas yang dipegang Ya dan diganti sesuai dengan pinjaman tidak boleh kecuali ada izin Allah taala ala wa alam apa boleh mengambil uang suami untuk keperluan rumah tangga tanpa tahun suami tidak boleh kecuali suaminya pelit tidak memberikan seperlu tidak memberikan secukupnya Allah taala ala wa alam apa hukum membaca kulhu pada solat subuh tidak ada masalah boleh ya meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita katakan membaca dalam suatu ayat-ayat yang panjang Allah Taala ala wa alam. tapi hanya itu yang dimiliki tidak ada masalah Allah Taala ala wa alam. ya halo halo waalaikumsalam silakan pertanyaannya uh, tentang telah -telah, sudah... Pasti ada yang... Hmm. Uh.

Baik hmm. hmm. nah, ya, hmm. Baik Bye. Koha bye. Koha bye. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Waalaikumsalam. warahmatullah warahmatullahi. Wa wa Silakan pertanyaannya. Hmm. 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 Baca, hmm. uh, imam, Baik, ditunggu jawabannya. Ya. Ya, halo. Um. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan hmm. 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 ya, Baik, ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pertanyaannya. Di dalam tauhid asma'ul sifat, apa yang dimaksud dengan hmm. tahrif, hmm. dan hmm. ta'fil? Hmm. Hmm. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Halo. Ya, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ya, silakan pertanyaannya. Ya, silahkan pertanyaannya. Ya, silahkan pertanyaannya. Iya, jangan didengar televisinya. Ya, halo? Iya, jangan didengar televisinya. Halo? Iya, silakan pertanyaannya. Uh, Ustaz, mau uh. Uh. Uh, Ustaz, mau bertanya. Uh. Uh. Ustaz, mau bertanya. Uh. Uh. Saya biasa jadi makmum. Uh. Kemudian... Tanya -tanya. Kemudian uh. imam... Kemudian imam... Uh. baik, kita hmm. wow, Akbar. Hmm. apabila kita bangun lagi berdiri, hmm. nah, itu hmm. pak, pesat, baik pesat ditunggu, yang yang panjang, baik ditunggu jawabannya, baik, baik ditunggu jawabannya, baik, baik kita jawab. pertanyaan yang sudah masuk kita akan jawab dulu. pertama, tidak ada memperpanjang takbir itu. Nabi SAW mengatakan wa takbiru jazmun. Takbir itu pendek, tidak panjang. Wallahu taala ala wa alam. Apa tahrib? Tahrib itu menyelewengkan makna yang ada yang zahir kepada makna yang lain. Yadun di tahrib diselewengkan menjadi kekuasaan. Tangan menjadi kekuasaan. Kemudian takyib memberikan permisa apa namanya? cara. Ya, tangan Allah itu seperti tanganku ini takyib namanya. Ya, Uh, uh, to, cara turunnya Allah seperti turunku ini takyib namanya itu tidak boleh kemudian tamsil tanganku itu tangan Allah seperti tanganku ini tamsil tapi tashbih tangan Allah seperti tangan makhluk diumumkan ini nama tashbih ini semuanya haram di dalam asma sifat Wallahu taala ala wa alam musim hujan sengaja ke masjid supaya bisa menjamak. tidak ada masalah tetapi kita katakan lebih afdal di rumah Allah taala ala wa alam Kemudian masbuk kita imam sudah eh dinasratul mustaqim. Kalau imam baca cukup makmum mendengarkan saja. Wallahu taala ala wa alam. Setelah kematian ada orang nyewa orang untuk menjaga kubur baca Quran tiga hari tiga malam. Ini adalah perbuatan bidah. Tidak ada contoh dan dan dan, dan praktik dan bukti dan kebolehan dari Nabi saw. Man amil amalan laisa alih amruna fahu warudun. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian masalah zikir selepas salat ayat kursi duluan atau yang al kulhu huwallah mana saja tidak ada urutan secara khusus wallahu taala ala wa alam Kemudian saya belum bisa tayamum dan cara tayamum tolong dipraktikkan insyaallah ini akan datang wallahu taala ala wa alam Kemudian pertanyaan berikutnya apa hukumnya membaca surah kul sudah ni apa hukum solat gaib di areal pekuburan? Tidak ada masalah, karena ini solat yang tidak ada rukuk sujud. Wallahu taala ala, ala wa alam. Apakah salah sholat berdoa menggunakan bahasa Indonesia bagaimana hukumnya? Boleh, hukumnya tidak ada masalah. Wallahu taala ala, ala wa alam. Apa benar fidyah itu hanya untuk orang miskin kategori miskin itu bagaimana? Kita katakan ya fukara dan miskin. Miskin itu adalah orang tidak tahu dia miskin, dia tidak minta-minta. Dia ada tetapi tidak mencukupi. Wallahu taala ala, ala wa alam. Usia 42 tahun karena usia agak sulit memiliki anak, doa agar memudahkan mendapatkan usia uh, anak bagaimana? doa tidak ada doa secara khusus, tapi silakan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla waktu mustajab. Kemudian doanya uh, para anbiya Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Allah Ta'ala ala wa alam. Apakah wanita kalau hari Jumat, solat Jumat atau solat zuhur? Terserah maunya, yang jelas dia tidak wajib Jumat. Allah Ta'ala ala wa alam. Puasa penghapus sumpah nazar tu tiga hari berturut atau boleh pisah? Boleh pisah, boleh berturut-turut. Allah Ta'ala ala wa alam. Apakah boleh dimakan atau dipakai bila kita kasih makan sarung dari kantor perusahaan dalam rangka mengenang satu tahun meninggalnya salah satu direktur? Kita katakan, hindar yang seperti ini, berikan kepada orang lain saja. Wallahu ta'ala ala, ala wa alam. Dulu waktu kalau haid, 5-6 hari, 7 hari sudah bersih. Tapi semenjak tahun kemarin, haid sampai 7-9 hari, bahkan 15 hari. Kita katakan, ikuti kebiasaan sebelumnya, yaitu antara 6-7 hari saja. Wallahu ta'ala ala, ala wa alam apa betul waktu maghrib makanan harus ditutup iya karena itu adalah waktu menyebarnya roh-roh jahat dan syaitan Allah taala alaualam bagaimana hukum orang yang selalu terlambat-lambat dalam melaksanakan masbuk terus maka insyaallah lambat pula dia masuk surga bagaimana cara mengenal Allah cara mengenal Allah dengan mempelajari tauhid rububiyah uluhiyah al-asma Was sifat sesuai dengan tauhidnya para nabi dan rasul subhana qawwam bihamdik asyhadu alla ilaha illallah wa atubu ilaika warahmatullahi wabarakatuh